Gimana perasaan kamu mengikuti kegiatan belajar di luar kelas? Saya sangat berkesan dengan diadakannya kegiatan outdoor class, karena dengan kegiatan ini dapat membuat pembelajaran tidak membosankan dan menyenangkan. Gimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas? Saya merasa senang karena di sini diajarkan cuci tangan pakai sabun, diajarkan permainan tradisional, diajarkan cuci tangan sebelum makan. Senang nggak? Senang? Senang sekali. Saya sangat senang dengan diadakannya kegiatan outdoor class ini, karena dengan ini siswa dapat terlepas dari tekanan-tekanan saat belajar di dalam kelas. Makasih. Semoga kegiatan ini bisa kita laksanakan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, bagus untuk perkembangan psikis anak didik, terutama di SD Negeri Nomor 7 Gianyar ini, yang mana SD ini adalah mungkin SD Bhinneka Tunggal Ika. Di sini SD-nya antara agama itu terjalin hubungan baik sekali. SD yang lain, terutama yang ada di Gianyar ini, kami sebagai orang tua wali murid sangat senang dengan adanya program OCD ini. Tujuh Gianyar puniki mangdo preside memargi ajak lantar lan sukses lantas kepenyang pukur. Angge kadi punika atur piuning pipiang reng pemerintah Kabupaten Gianyar suksume atur pipiang. Om Santi 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 Om. Dari diterapkannya SD Negeri 7 Gianyar sebagai sekolah ramah anak itu sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai pimpinan di sini, mengingat SD Negeri 7 Gianyar ini sekarang peminatnya sudah semakin banyak, dan kami dengan adanya sekolah ramah anak ini berarti benar-benar akan membuat guru itu dalam memberikan pembelajaran terhadap anak, lalu mengutamakan bagaimana supaya anak didik itu senang, kemudian tidak ada kekerasan di sekolah ini, dan juga sesuai dengan apa yang diamanatkan dari pemerintah bahwa zaman sekarang ini tidak ada guru yang memberikan hukuman fisik kepada anak. Mungkin kedepannya sekolah ini akan menjadi semakin baik, dan juga kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa di sini akan semakin membuat sekolah ini menjadi yang terbaik. Sekian, terima kasih.